Ahoy, halo, selamat pagi pemirsa. Kita bertemu lagi dalam program iNews Sumut, Inspiring and Informative. Selain tiga berita utama tadi, kami telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Bersama saya, Aziva Azhar, kita buka iNews selengkapnya. Pemirsa, belum sempat dilantik setelah dinyatakan menang pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 kemarin, calon wali kota Binjai nomor urut 3 Haji Juliadi, Selasa malam meninggal dunia. Almarhum sebelumnya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Tamrin Medan. Juliadi, calon wali kota pemenang Pilkada Binjai 2020 lalu, Selasa malam dinyatakan meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Bunda Tamrin Medan. Calon wali kota yang didukung Partai Golkar, Partai Demokrat, dan P3 meninggal dunia setelah diduga terpapar COVID-19. Almarhum dimakamkan Rabu dini hari di pekuburan muslim yang tidak jauh dari rumah duka dengan menerapkan protokol kesehatan. Menanggapi meninggalnya Juliadi sebelum sah dilantik menjadi wali kota Binjai, Ketua KPU Binjai Julpan menegaskan masalah pelantikan calon wali kota menjadi wali kota sepenuhnya hak pemerintah, karena KPU hanya sebatas pengusulan saja. Ya, yang pertama-tama kami dari KPU Kota Binjai turut berbelasungkawa atas meninggalnya Bapak Haji Juliadi, SPDMM. Nah, untuk tahapan selanjutnya, berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2020, dalam hal ini KPU Kota Binjai hanya sampai pada posisi pengusulan, ya, penetapan calon terpilih wali kota dan wakil wali kota Binjai tahun 2020. Nah, hal tersebut sudah dilakukan oleh KPU Kota Binjai kepada pihak DPRD. Sudah kita sampaikan usulan tersebut ke DPRD Kota Binjai. Nah, selanjutnya, untuk proses pelantikan dan pengesahan SK itu, DPRD melakukan pengusulan atau paripurna mengirimkan berkas tersebut ke Mendagri. Nah, nanti Mendagri lah yang melakukan prosesi pelantikan. Apakah melalui gubernur atau langsung pada Mendagri. Kepergian Juliadi, calon wali kota Binjai terpilih, berdampak dengan perubahan kepemimpinan di kota Binjai. Calon wakil wali kota Binjai terpilih berpeluang besar menjadi wali kota menggantikan almarhum bila disesuaikan dengan peraturan Mendagri. Dari Binjai, Muhammad Jenal Tanjung, iNews, laporkan.